jangan ngembali ke belakang. Padahal kita biasa aja ya. Gara-gara di ruang. Gara-gara di ruang. Kita tuh jadi ke bawah. Belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Tuh kan, yang paling kita takuti dari semua ini adalah tetangga. Susu aku kemana-mana. Halo teman-teman, kali ini kita karena Resident Evil udah tamat ya, jadi kita tamat dari mana ini? Oh, ceritanya udah tamat. Cerita udah tamat ini. Upload kita. Apa itu dulu gitu ya. Masih lama dong. Yo, hari ini kita bakal main game yang katanya paling terseram di Jagat Raya ini. Inilah adalah Sweet 776. 776. Gaya banget. Gila. Ini game baru kan? Ini game itu 2019 semua seri. September apa ada Desember tadi? Baju udah enggak sih ya, baru berapa bulan lah. Anggaplah baru. Ya anggaplah baru. Akhirnya kita main game baru ye. Semoga ini tamat ya. Ini pasti tamat. Jadi tadi udah baca dikit waktu baru mau mulai. Katanya game itu enggak bisa dimainin dengan cara nge-save kayak gimana sih? Jadi game ini enggak bisa di-save, ya, guys. Bisa di-save, jadi kayak kamu duduk main beres sudah kayak gitu aja. Semua sekali main gitu. Jadi enggak bisa nge-save. Sweet 776 kita sini sekarang ada di lorong gitu. Oh, ceritanya. Enggak kelihatan gitu. Ya. Taunya dari mana? Press 1 to play, hold 9 to get. Oke, kita mencet 9 ya. Keluar dong. Mas, kecolok kayak kecilin deh speakernya. Aduh, di mana nih speakernya ini ya? Ke belakang ya? Jatuh. Warning, please keep in mind every room. Please keep in mind that sweet content flashing lights. Oh, jadi menyilaukan gitu ya. Sweet 776 is also heavily aggressive with horror element. Sweet itu ini ya? Hati-hati karena kalau game-game yang kayak gini tuh biasanya membuat sweet epilepsi ya. Jadi gitu. Karena slow-slow gitu. Nah, ini. Estimated single play through time 50 menit. Karena kita bego, 1 jam setengah. Doesn't contain save game functionally, jadi nggak bisa di save. Oke. Okay. Turn fix game. Sweet itu penginapan kan? Iya kayak. Aduh, kayak sekarang kita ini udah jam 4:30 subuh. Ini nggak bisa di save. Aduh, pengen sholat subuh gimana dong? Waduh. Oh, segitu dulu sih. Oh iya. Oh, iya beneran. Ibu ini satu. Ayo. Mercy was found dead. Ah, si kaki orang. Aku injek. Sorry. Horor banget aja. Geleng. Iya. Mercy was famous arsitek. Ya, dia arsitek, dia terkenal banget. Tapi sayangnya dia tidak begitu tahu tentang alasan beberapa ada forces congress. It's my intention to prove that Sweet 779 exists, so that I will photograph Mercy in motion. I will photograph here, even if it kill me no matter what. Jadi ceritanya dia mau foto, mau cari keberadaan si ini kan, eksistensinya gitu dengan cara di foto. Pokoknya gimana caranya dia harus dapat meskipun dia dibunuh. Gitu. Jadi kita tujuannya adalah memotret. Kayaknya. Yang berbahaya. Kenapa nggak pakai drone sih anjir? Tapi itu tadi apa? Ring the bell. Panggil dia ya. Kayaknya buat udah mulai lagi. Ini di mana nih ceritanya? Kayaknya di lift deh. Ada pemandangan apa sih? Belum apa-apa ya, ini ada di lift. Berat ada situ juga saja di atas sih. Astagfirullahaladzim. Hey. Lift doang anjir. Aing takut sih ya. Kecil mas kepala kemas kepalanya mas ya. Nah nggak ada suara, hilang. Ada suara nggak? Nanti apa dulu, takut salah. Ada suaranya. Enggak ada lantainya, Bang. Jadi kita sekarang ada di lift. Kelihatan liftnya pasti baru ya. Berarti gedung baru. Di sini kontrolnya cuma WASD doang ya? WASD doang. Enggak ada lain-lain lagi, spasi enggak bisa. Bisa ngeluarin pistol enggak? Ada R2. Oh, 776, 774. Oh iya, benar. Oh, di kamar itu ya. Kan developed by Stanislaus Rezuki. 777. Kok lewat kiri, dong? Kiri, sebelah kiri. Ini berarti kan? Nih, 776. Iya enggak sih?
Oh, 773 sebelah kiri. 74 75 mana? 6. Oh ini ya. Maju berarti maju sana. Oh, iya, besok. Ah tengah. Oh, iya, besok. Sini. Enggak gitu hitungnya. Eh kok sama sih anjing? Hah? Beli dua, berarti satu. Kan beli satu plus satu. Oh iya. Lukisan kan itu di udah enggak buka sendiri, guys. Assalamualaikum dulu, Jay. Iya, benar. Ketok-ketok dulu. Tok-tok. Waalaikumsalam. Eh, enggak kan 50 menit loh kalau gitu. Oh iya, benar ya. Oh, ini masih siang sih. Ya udah 5 menit, Jay. Gimana dong? Ya. Kasih lewat lagi. Belum apa apa tuh? Apa? Yes, hey, to read not. Ya, kalau mau baca. Arsul Fab, it's real. It's all separate or... Apa nih 776? Jadi, pernah ada yang kesini. Saya udah bertahan di sini dan ini tuh beneran katanya, kayaknya berhantu gitu deh. Saya datang to Insensual Journey, I set up kamera, saya udah nyiapin kamera tapi semua footage-nya hilang gitu katanya. Kayak tiba-tiba hilang gitu. Pasti pas dia balik tuh dia ceritain ke orang-orang, gak yang percaya kan, nah no pic no hoax. Waduh. Hey. Apa itu? Oh dikunci, ini buat buka sebelum hari tapi dikunci. Eh, dikunci. Ya itu orang mencet internal. Ini enggak ada yang aneh-aneh, perasaan biasa aja. Ya soalnya rumahnya sangat bersih ya. Iya, bersih. Kayak habis digo clean terus. Enggak ada rumah-rumah berhantu gitu. Heeh, enggak ada sarang belaba. Banyak belokan sih anjing serem. Eh. Kenapa ya? Tuh. Kan udah di kaki orang. Aing kalau mau buka pintu aing bilang deh. Oh iya. Bersih ya, ternyata tuh lantai juga kayu vinil. Enggak ada kayak kelihatan serem gitu kan tempatnya tuh. Nah, ini nih. Yang tadi kita baca kan kayak buat manggil itu harus mencet bel gitu. Coba kita cobain ya. Coba. Kok kayak keras banget ya suaranya? Enggak, ini suara gamenya. Keras banget gak? Kerasnya ini kecil banget kan? Iya, kok makin keras? Jangan-jangan. Buka ya. Udah kunci terus kita harus kemana? Jangan ngebalik. Kita mundur ya. Gara-gara spoiler sih anjir. Enggak ada spoiler kan. Itu mah enggak tahu di mana. Enggak mau kesana lagi. Enggak bisa, Wan. Masa sih? Nih. Mau dibuka berapa kali itu kekunci. Oh, kok belnya enggak bisa dibunyi lagi? Satu kali doang seumur hidup. Oh, seumur hidup. Jadi baik lagi. Kayak mengerikan gitu ya setiap belok kan? Iya. Kayak suaranya soalnya. Nah gitu aja setiap belok mundur. Oh iya. Nah balik deh, kok beda sih? Apa sama ya? Nah gitu. Sama. Nah gitu kan aman. Takut aja. Kita harus kemana kalau kayak gini? Itu tuh ada yang berkilau-kilau tuh. Tuh. Nah itu. Ini masih note yang tadi. Fotonya bukan ya? Oh, XX, gamer XX. Dia 8 menit, Jay. Astagfirullah. Itu belum apa ngapain 8 menit lagi aja. Maybe I should try to ring the bell one more time. Oh, mungkin kayaknya aku harus nyalain lagi belnya. Balik lagi. Emang gitu biasanya game-game kayak gini emang biasa. Enggak kuat. Enggak, ini enggak ada apa-apa kan. Ini musiknya beda nih musiknya. Bener kan, kayak ada angin. Kita kayaknya harus jalan mundur deh. Nah, udah aku closing. Bagus. Ini aman tau. Ayo udah. Ayo udah. Orang kan takut tapi niruan aja. Vibe-nya panggil. Ini tuh mengerikan karena suasananya kayak real. Enggak gara-gara mana, Wan. Mana teriak-teriak kayak gini. Cobain ya. Kayak panjang banget ketengingnya tuh. Jangan. Buka ya sekarang. Gak bisa dibuka. Terus kita harus kemana ini? Balik lagi. Di setiap belokan aing takut banget. Aduh tapi aduh aing sendiri. Di ruang anjir. Rusuh. Santai. Kita mundur, gak akan ada apa-apa.
Kencana apa ini? Kaget. Kaget aja. Lampu doang ya, Bu. Setiap belokan serem banget aja. Nah, kita mundur. Ini yang bikin takut tuh ambience ya, teman-teman. Sebenarnya bukan si game-nya, nirwana ini. Ambience apa sih? Jadi suasananya. Iya, benar. Soalnya kayak nyata loh. Suasana dari game dan suasana di sini saya penakut ya. Dapat gitu negatifnya ya. Paling nanti cuma paling gitu doang. Udah mah kita belum. Nah, kayak enggak gitu doang nih. Nani. Dia aja takut anjir. Dikunci dong. Dia jangan ngebalik ke belakang. Padahal kita biasa aja ya. Gara-gara di luar. Gara-gara di luar. Kita tuh jadi ke bawah. Bangsat beneran. Nah, kita mundur santai. Padahal ini siang loh anjir. Terang loh anjir. Kencana. Dia kebayangnya jalan mundur. Wan, paling depan Wan. Enggak mau. Belum ada apa-apa anjir. Belum ada apa-apa. Tuh kan anjir. Balik lagi. Ada yang bunyiin sendiri anjir. Ih, penakut banget sih anjir. Gara-gara mana? Oh. Udah nonton berupa Tanah Jahanam biasa aja ya. Deg-degan gitu. Ini kayak main PB anjir. Tembaknya. Ini gak boleh berisik. Gak ada apa-apa. Kan gak ada apa-apa. Coba buka. Itu dikunci, coba kita nyalain lagi ya. Dia gak bisa keluar kan, ini permainan kayak, oh jadi kayak permainan kayak Jumanji gitu. Jadi ini gak bisa keluar, harus diberesin. Si Nirwan tuh yang bikin teriak-teriak. Sekarang kaget aja. Biasa aja lo. Tapi gak kaget beneran. Sumpah yang kaget. Tuh dia deg-degan gitu anjir. Semoga ya lo. Ih sumpah ini menjeramkan banget anjir. Aku mohon pada peredam-peredam ini. Enggak, kayaknya 50 menit ini kita cuma gini-gini doang gitu. Keterburung, terus dia mati jantungan beres. Tapi kan struggle dia. Coba buka udah. Gak bisa dibuka. Mundur lagi ya. Irwan bangke man. Hawa juga kamu menonton ini. Lihat kelakuannya nih. Tolong Hawa. Dia ngerusak vibes-nya. Gitu. Kurang subur soal subur. Ini takut. Takut. Bisa takut. Ayo mana? Ayo mana? Ayo mana? Gantian. Sebelum menit ewang, baru main mana? Enggak mau. Sebelum menit ewang. Jangan berisik lagi. Enggak mau anjir kita. Sebelum menit ewang. Gimana licik enggak ada kita tadi main gitu doang. Itu enggak doang. Anjir, suara yang kecil. Bukan anak kecil itu ibu-ibu. Cepet deh. Nanti penonton tanya-tanya kemana itu yang di depan mana orang belakang. Ya udah. Aku butuh susu. Aku juga butuh aku. Ini bukan sponsor ya guys. Lihat nama Ultramilk enak banget. Mana kayak gitu. Siap. Yuk. Baru-baru masih jam berapa? Orang-orang bangun nanti sholat subuh kayaknya. 4:30. Oh, belum. Kita mundur ya. Suasana bangke banget suasana. Apa itu? Kaget banget sih baca aku. Semuanya terasa mengguncangkan. Oh dia kejatuhan lampu. Sama. Ada sebuah pintu yang terkonekting door gitu. Sumpah yang kaget banget anjir. Aduh, gak baca semua tadi. Perhaps she was a genius. Just nobody realized it. Ayo pakai bantal pink lagi, sangat laki banget ya. Aduh, baru intro, aduh ya Allah. Anjir, dari tadi ngapain kita teriak-teriak. Kecilin, makanya kecilin suaranya. Abis kok, bros. Enggak, ada. Jadi udah 10 menit ini. Belum. Tuh, baru berapa? Baru 30 detik. Mana itu bukan? Itu, oh dia pingsan gitu kayaknya. Karena ketipu, oh, tiba-tiba ditutup semua jendelanya. Ini kemana? Coba keluar bisa enggak? Pulang aja udah. Press done and hold. Anjir.
Oh, buat itu snap foto apa tadi? Kamu bisa klik kanan, klik kanan buat. Oh, klik kanan buat fotonya kan? Inventaris. Oh, Night Vision huruf ini ya. Udah bagus tadi terangnya. Harusnya jangan bangun dulu. Oh, itu ada orang, ada orang. Bukan itu lampu. Kita YOLO aja. Dia teriak dan pusing. Jadi kita harus moto gitu, guys. Oh. Jangan difoto semua, nanti memorinya habis dong. Unlimited. Itu apa tuh? Mencet huruf X. Coba mencet huruf X. Bukan aja. I. Yang mana? I. Tuh. Apa tuh? Tadi. Oh, itu buat. Petir itu petir, hujan. Aing yang edit. Hah? Aing yang edit. Kayak rame deh. Ngelihat hasil. Beli kenapa sih goblok? Takut. Belum ada apa-apa. Jangan telepon. Nanti kalau ada suara aneh-aneh baru kita. Jangan telepon. Jangan anak kecil. Eh, kok beda lagi? Sama enggak sih? Jangan teriak. Rezeki. Enggak mau ah. Lagi ngecas tuh. Itu tuh Night Vision-nya. Jadi kalau Night Vision-nya enggak bisa dipakai terus ya? Enggak bisa tuh, berkurang kan. Hey. Kayak cakra. Pencet itu kali. Tadi udah dapat kunci tadi. Mana? Tadi saya di pick up key. Ih, coba tekan I lagi, inventory. Tuh. Oh, iya, office. Ini apa? Coy, yang sebelumnya, pintu sebelumnya. Pelan-pelan. Kon jantre apa? Pokoknya kita menangnya ini harus motoan. Kayaknya kalau semakin lama kita enggak moto, semakin enggak dapat, semakin enggak akan beres. Nah, ini kayaknya office nih. Jangan dinyalain terus, goblok. Oh iya. Kagak ini terang. Mana teriak sih lah. Ring the bell again. Lo bener ini emang kayak game-game ini yang di Ciwok. Game-game itu loh apa? Game-game Pandora gitu. Kok ada tangga sih? Makin serem. Aduh, ya Allah. Ring the bell atau naik ke atas dulu? Gimana ya? Mending voting, voting. Ring the bell dulu, terkunci pasti. Gak bisa lari gitu, bisa lari tau. Cukup pasif. Enggak, ini sama aja jalan gitu. Siapa? Ini gak? Kaki tadi sama batuknya. Udah gak takut cuma sariawan ya? Eh, mau kemana? Udah di sini dulu. Belum sikat gigi, anjir. Udah jam 5. Ring the bell. Udah 5 kali. Gimana sih resepsionisnya sih? Coba buka lagi. Tetep dikunci. Ya Allah. Bellnya itu kayak tandanya kalau kayak next itu loh, kayak next ke selanjutnya. Mau kemana? Udah di sini dulu. Ada lagi aja ya, itu. Sorak tadi kan. Tahan. Yolo itu. Enggak, itu kamar mandi, dia pasti lagi mandi. Pasti sedot. Apa sih? Jadi depannya apa sih? Ketawa dia, ketawa. Udah tuh, udah. Bisa masuk enggak? Ini sih mau buka doang. Enggak bisa. Bisa ambil foto dari selas-selasnya, Wan. Iya, benar-benar. Enggak mau ah. Takut anjir. Enggak ada foto-foto itu apa? Nah, intip. Ada tulisan, Ya, kita takut masuk banjir. Ada tulisan ya, benar. Ya Allah, ada tulisan, Wan. Apa tuh? Ih, goblok. Ya udah, tadi dia ring the bell begini. Ayo deh. One. Open. Geser kiri, geser kiri. Kiri sedikit. Open. Two. One, two, three. Hahaha.
Apa itu ini maksud ngagetin? Ring 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 ring. Kun. Wih, tadi nggak ada fotoan? Fotoan. Ini tuh balik lagi. Aing lagi demam anjir. Gimana kita? Ah, nutup lagi pintunya. Kita panik anjir. Gimana sih foto ya? Iya, buat kayaknya buat nyelesain game ini harus foto kita. Kalau enggak makin serem ya. Ah! Emang kayak gitu ya bunyi ya? Emang gitu. Siap-siap klik kanan ya pokoknya mah. Anjir, satu orang. Kenapa orang jadi penakut gini sih anjir? Ini di Roni anjir. Ayo nonton film horor enggak paling dikit-dikit. Outlast juga orang ketawa-ketawa aja pasal Outlast. Kenapa main ini? Ayo lihat hantu beneran aja. Enggak segitunya. Buka dong, apa aku masih? Anjir. Dia enggak denger sih, Wan. Eh. Pintu di belakang sih, Wan. Mundur jalan. Siap klik kanan, eh? Siap klik kanan. Ya, beneran kebuka dong. Siap klik kanan. Itu sini kan? Bisikan sini. Itu curang. Sini dong. Sini kan. Itu penonton nanyain kemana mas-mas yang tadi mas. Yang keluar dia cuma gitu doang. Ah, terus cabut lagi. Hah? Tadi dia, wah, itu doang terus dia cabut. Tiba-tiba tinggal lihat. Dia kemana lagi lanjutannya? Udah gitu doang. Ini 1 2 3 ready for creepy me. Apa artinya apa sih? Ya itu tadi 1 2 3 pas kita habis baca. Oh ini pick langsung creepy. Apa itu tadi foto? Itu apa yang merah, Wan? Nih. Ini mah radio. Bisa diambil enggak bisa? Fridge. Kulkas. Siap ke kanan ya. Ya. Oh iya, siap. Kulkas. Aduh, ada kodenya. Foto tadi, ini. Foto. 1 2 3 Jadi bukan. Itu baca lagi klunya baca. Atau enggak foto tadi lihat? Apa sih itu tadi di intro? Oh, fridge. Mana sih ini? 1 2 3 4 1 2 3 0 kali. Enggak, itu benar tadi 1 2 3 pas kita selesai baca muncul tuh si creepy. Bukan. Itu aja lah. Benar tadi pas ih dulu. Tujuannya tuh pas kita baca 1 2 3 Doang, you mentioned that Mercy had bell on her desk on the document. Ya udah kan, tenang kan ini. Ih, belum dibaca. Oh, mau dibaca dulu, sorry. Isi petunjuk kayak sih ya. Kamu mention kalo Mercy si Mercy itu punya bell, di meja, office. Kamu mengatakan kalau Mercy itu punya bell. Apakah kamu keberatan mengulangi apa yang kamu ulangi? Tentu. Setiap hari bisa banget bahasa Inggrisnya. Dan she didn't agree with. She wouldn't ring the bell. The bell rang continuously, especially after she finished construction of her new home. Her mistress asked she called it into. Kayaknya gak ada petunjuk dari sini. Person. Oh dia, pemarah. Oh yang tadi ya? Terus kan hari gak kelihatan sini kan? Oh, sorry. Tadi dong. Tadi dapat ini nih. Ah itu kayaknya nih, hairpin. Bisa buka bisa buat oh, buat buka pintu ya? A place, oh fotogram nih, taruh nih. Oh. Foto pemandangan. Ini kalau selesai 6 itu berarti selesai. Birdcases. Oh, ada yang nahan kayaknya. Biar tetap jadi enggak bunyi duk. Kayaknya gitu sih. Awas material. Wow. Kayaknya ke yang tadi ke tangga deh. Coba ya. Ada lantai dua. Dia tadi cuma nakutin doang terus dia kabur. Si Attack on Titan itu. Siap klik kanan, Wan. Balik mau merem gimana mau mainnya? Coba use. Gimana cara nge-use-nya? Kayaknya depan bel deh. Yang depan bel. Bolak-balik ke bel lagi, kenapa sih ini? Ya?
bisa nggak dibuka itu? Meja itu bisa dibuka nggak? Oh iya. Ah oh, dapat screwdriver. Buat apa ini? Ada. Itu angka 10. Oh ini yang ini. Angka 10 apa ini? Ih, apa kok ada tulisan sih? Ring it again, Rimland. Dapat. Ingatin ini aku tentang kegagalan. I will grab you from behind. Oh nggak mau ya udah sih lihat. Nggak mau ketemu. Saya harus foto kemana? Jangan teriak. Dari 2 menit lagi. Jangan teriak. Oh, angka 7, angka bagus. Mana 7? Tadi 7. Siap. Screwdriver buat apa? Buat ini kayaknya buat kulkas. Kan pakai password. Ya Allah. Oh, iya. Bang Sariawan, eh. Siap fotoan. Kaget aja sumpah aja. Apa itu anjing? Patung manekin. Klik kiri. Foto. Klik kiri dulu. Ini nyalain dulu. Night vision. Crack. Dapat enggak? Mukanya sangar pas ini. Enggak bisa anjing. Mukanya ngeselin pas ini tuh. Pas mukanya ngeselin dari depan. Kapan dia nulisnya ya? Come upstairs ke tangga. Apa sih? Bukan apa-apa berarti itu mah. Tapi banyak. Oh kayak anjing. Kenapa kita? Petunjuk kayaknya buat lewat situ. Ya yang kesel banget sumpah ini. Susah. Ah kita maju aja. Majuan. Itu bayangan keren apa. Ayo gak takut lagi. Itu ada sumpah. Orang gak takut. Ada orang. Anjing. Majuan. Kayak yang ini ayam. Ayam apa sih? Kayak asam berulang. Mana teriak, aing takut jadi aing udah siap tadi. Udah mulai siapnya takut bro. Bangsat sih. Sobek kan aja mantap. Maju. Enggak takut. Majuan. Aing gak takut. Enggak takut orang. Mana gerawan jangan itu jadi kaget. Kok di sini keluarnya? Iya. Tembus, connecting door. Dead. Ya gitu? Oh, mana harus mati, Wan, Dead. Oke. Okay. Guys, sudah 30 menit, guys. Kang Aryan. Nggak mau. Itu harus kemana sih? Kayaknya harus ke atas tangga, tau tadi. Ke atas sana? Berarti masuk situ tuh? Ya, takut, tapi yang... Oh, tadi kita kesini. Oh, gitu udah dapat 2 foto? Bentar, Wan. Cek dulu fotonya, Wan. Oh, 2 barang itu kan, bukan 2 foto. Dua? Hah? Oh, dibuka tuh. Ya, dibukain. Siap fotoan. Mari fotografer gimana sih? Fokusnya dulu atuh. Itu di sana. Cara atur apa? ISO, aperture, easy bokeh, apa? Nah, di sini ada apa? Do not enter. Jangan. Oh, masuk anjir. Mati mampus. Sejadah di sini aja. Enggak takut. Kiri kanan. Udah enggak takut. Kiri kanan. Enggak takut kiri. Enggak takut. Balik. Itu belakang, Man. Ada tangga. Kiri dulu. Apa tuh? Naik loteng. Pick up dulu. Buat apa nih? Siapa bisa nyakuin tangga? Iya. Yeah. Segala pintu dikunci aja. Itu pasti tangganya tangga ular tangga tau. buat turun. Oh, buat ke ruangan yang di dalam ini kayaknya. Loteng, basement. Tuh. Kok ke sini sih? Mana kenapa sih, Man? Apa? Ini dong, store foto lagi. Ada 2 tuh, Man. Pecah. Enggak bisa. Store foto. Oh, udah ada gitu. Kan satu, Man. Satu lagi tuh. Tadi udah dapat foto emang. Belum ada itu X2 apa? Barang itu. Bukan.
Itu foto loh. Mana sih? Oh itu. Gak bisa. Itu gak bisa. Itu kayak barangnya kayaknya. Tadi kepala muter-muter gitu ya hantunya. Nah itu foto anjing. Ini kenapa? Udah, oh udah, gak bisa. Oh ini. Maksa itu. Nah pasang pasang pasang. Niat banget sih anjir. Mas gak loncat-loncat aja. Pasti terakhir ada adminnya yang keluar nih. Hai, selamat datang di game saya. Karena kamu sudah melewati ini, kamu dapat 50.000. Balikin deh, goblok. Mana kau nenek? Mana bahasa kau nenek? Ini kemana sih? Hah? Itu apa itu? Oh ini small hook. Small hook, apa small hook? Aduh, orang gak kuat nih, aku batuk. Eh, udah bisa juga. Ngering asli. Ayo kaget cuma tahan di dada gitu loh. Semua lu buat. Oh ini buat ini. Ih, ini aja. Eh bukan ya. Siapa tuh bukan? Small hook buat apa ya? Kulkas pas dibuka gak ada isinya, awas aja. Minimal Yakult. Kayaknya buat ini deh. Ih ngalangin nih. Oh iya itu tuh. Yang merah itu. Buat apa? Ada tiga di bawahnya. Kok udah ini sih? Tadi gak ada ya? Twitching, mumbling, redness. Apa sih artinya? Merci, kamu tidak boleh appear to be in the front. Kamu boleh. Tidak muncul, tidak nampak. Gak usah lah ya. Di dalam pikiran yang nyata. Ini mah kayak ini doang ya. Inti pikiran ini apa? Twitching, mumbling, redness. Itu apa namanya? Red memerah, redness tuh. Excessive flutter tuh yang tadi ketawa-ketawa tuh. Gimana kok gitu? Ada foto. Ada orang. Tuh ini gitu. Kali buat ini. Coba satu-satu buka. Tutup aja deh. Bagus dong kan ini. Itu ini kalau di kosan mahal tau. Make visit dulu. Itu ada apa tuh? Designer tiket. Mini fridge. Wah, 28.1. Dapat foto lagi. Mantap. Berarti udah selesai. Wadah. Foto-foto, klik kanan. Itu dia hantunya yang muncul kan. Kalau mana katanya kan aman, wah. Iya benar. Biasanya. Tapi dia di mana sih? Live kamera ini. Waduh, berarti dia ada di sini ya. Di bawah, ya, di bawah, di bawah. Ini teh Kak, ini webcam, webcam namanya sih. CCTV. Berarti kita enggak boleh sini. Ini keluar, keluarnya gimana sih? Escape. Itu jalan. Orang biasa nggak mau orang biasa apa-apa. Cewek biasa mukanya hancur tapi nggak apa-apa main ini cuma jarang pakai skincare doang. Nggak kelihatan dong. Wan dia ada di belakang mana Wan? Di belakang sih kan tadi grab you from behind. Oh iya bener tuh du ini itu keluarnya gimana? Nggak bisa klik kiri klik kanan back es depan pintu. Itu yang tinggi banget. Cet apa tadi? Nggak tahu. Dia depan pintu. Ganti angle dia itu. Oh iya benar. Gini doang, kenapa serem? Sendiri mah teriak sih. Guys, oke. Okay. Sepertinya kita sudahi. Berapa menit sih? Gimana dong? Udah dulu. 34. Enggak bisa udah. Jualan. Udah kasih tahu tadi, harus mana beres ini. Harus beres. Di belakang Anda. Ada. Enggak ada. Kita kalau di sini boleh enggak? Enggak ada, Bang, enggak ada. Lu ada badannya tuh. Bukan itu badan mana? Toy. Tapi kebuka. Depan pintu dia. Siap foto. Di sini langsung fotoan. Apa sih?
Vaksin di luar nih. Orang di kanan diawan. Di kanan, di kanan. Di kanan. Gak ada. Di kiri dong. Tidak ada juga. Di depan pintu mana tadi dia? Tuh, kata dia di belakang tau. Pura-pura mikir padahal takut. Dia lagi jalan kan, bener nyari mana? Iya. Tangga buat apa ya? Buat lewat dong. Oke. Hah? Tangga yang tadi mana bawa-bawa anjir. Udah kan tadi buat. Udah tadi buat ngambil. Orang merem, sorry. Gua bisa taruh dulu. Tadi 28 jadi 1 ya? Wan, lupa Wan, balik lagi Wan. Oh iya, gue yuk. Enggak. Enggak ada. Masa sih ada dalam kulkas aja? Dalam. Bisa dihapus aja. Hapusnya pakai backspace ya. Pada pikir ketik di Word. Nah, kita bisa lawan dia. Oh, itu yang itu. Yang di atas, yang di atas. Berarti dua foto lagi, Wan ya? Dua foto lagi itu ya? Oke sih. Iya enggak? Kayak yang di atas. Dua foto lagi tamat ya? Oh iya benar. Eh, sekarang berapa menit? 36. Ayo kita bentar lagi kita tamat. 50 menit. Berarti bentar lagi kita tamat ya. Kenapa ini orang nyari yang ngelamatin ya? Emang mana yang mana takdirkan kan? Dia tangan mana ada takdirnya. Lihat garis tangan mana. Mana itu marga Alamsyah. Masa apa-apa Alamsyah jadi marga anjir. Itu benar. Yang tadi Yohan, yang itu yang kayu-kayu, nah. Anjing, gak bisa dong. Ya, nah, bagus kita mandi. Itu tuh, ada apa tuh? Kita mandi. Sore bagus, guys. Itu yang biru tuh, ini. Oh, ini pakai pengail yang tadi yang gantung. Ini string sometimes goes down here. Coba ke bawah pencet kayak lagi. I have. Bisa. Jadi dia punya yang tadi yang biru, cuman dia butuh string something atau apa gitu lah untuk mengaitkan ya, untuk yeah. Kayak buat. Ya, kita pokoknya butuh sebuah itu lagi gitu. Gitu. Di bawah situ. Wow! What the? Setiap klik kanan ya pokoknya. Oh, ini. Dekat banget. Tadi enggak ada loh. Iya, tadi enggak ada. Pasti ada yang taruh. Pick up golden key. Wih, kita dapat golden key berarti kayaknya ke pintu aja terakhir. Iya, yeah. Yang dekat bel tadi ya. Siap. Wow, what the tuh boneka itu aing udah tahu ada tapi kaget. Ya tadi dapat apa sih golden key ya? Golden key. Oh. Atau yang box merah tadi? Mungkin aja. Itu kan tadi kita udah ketemu si ibu yang tadi ya. Kenapa dia enggak ngajak ngobrol sih? Iya sih, baik-baik gitu. Punten Bu. Rek nginep. Mana kok mana sih? Tuh kesana tuh. Kan jaga jarak. Itu siapa sih? Si kayak HP itu. Oh, alarm gua suara di sini. Alarm. Kira dari sini tahu. Dari tadi lo. Alarm, guys. Jam 5 pagi. Waduh. Bagus. Ini ya, ini ya. Nah, ini kayaknya nih. Buka. Gak bisa. Dikunci dari dalam. Oh iya. Kayaknya itu deh yang deket bel kan. Ini ya, sini ya. Bukan, ini pulang. Jangan pulang kan, jangan pulang kan, gak bener. Bener sana lah. Oh kesini kanan ya. Situ ke kanan, nah. Siap. Siap fotoan. Gelap banget di sini. Gak kelihatan tuh goblok. Tuh dia tuh. Jangan tadi jangan. Oh bukan. Sorry patung. Itu patung doang tuh. Tidak bisa buka ini nih. Aduh, gimana golden key ini? Ada pintu yang belum kebuka enggak? Di atas kayaknya, Mat. Ini mau pintu keluar. Tuh kan tadi ngantuk lu, Mat. Kanan ke kanan. Ke atas, ke atas. Eh, ke situ kemana tadi? Lo harus bahas WA deh. Ini fotonya apa sih? Ih, di belum. Ih, pasti foto tidak senang. Coba apa sih hijau-hijau itu?
Belum ya? Kaget saya. Apa sih anjing? Di luar sana kan. Capek tuh gue bilang. Kok udah ada habis anjing? Wah. Ring it again. Capek ini anjing. Many have found that constantly take against that clothing mannequin. Pembayaran yang rutin terhadap itu produk manekin baju, manekin pakaian. Buat apa sih pakai manekin itu? Jadi itu apa, ada apa tuh? Bar. Ada lagi suaranya. Mana suara apa? Ring 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 ring. Bukan, bukan. Ada balik. Oh belum ya? Oh. I don't think apa tuh? Gak ada, gak ada. I don't think I want to do that. Oh gak mau, dia gak mau lihat. Bagus. Gitu dong dia tadi. Read or not? Ring 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 again. Ring ring. Lurus atau belok? Gak belok. Kita lari. Salah. Lurus aja deh. Yang lebih dekat. Ya Allah, ya Allah. Siap kan? Kanan-kanan. Tapi dia nggak ngefoto tau. Terus buat apa ya dia foto? Batuk ya. Kiri revision. Nah gitu aja biar hemat. Oke. Anda sudah dikepung. Siapa? Selera ini. Egg time itu apa? 8 kali. Na 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 na. Kita putar lagi. Ini baru fungsinya yang tadi yang hijau itu ya. Goblok maksud kamu. Ini tuh masalah vibe tau. Woo! Woo! Enggak apa sih terang tuh. Kaget tuh banget. Woo! Biar kita enggak tegang, guys. Oh iya benar. Ayo, Renan. Ih, sumpah jadi gak sama nanti. Wuhuuu. Ayo kita maju. Eh, gak kena copyright. Gimana dong? Kita cari dulu non copyright happy ya. Udah sampe minggu. Santai lah, santai. Enggak. Gak kena copyright. Iya, copyright kan sih. Happy. Ini jadi gak seram, game apa ini? Ini tidak seram sekali game ini. Mana game? Lanjut. Ih, bukan jadi takut lagi. Tadi udah happy tuh. Ih, mana mau kemana? Eh, kemana sih? Ih, anjing bingung aja. Kayaknya gak tau asal yang beracun nih sama si setan itu. Sini lagi aja. Yo. Ah. Ya. Jadi enggak serem tau. Iya lah bayangan. Wan. Sebenarnya seram dari ini adalah tetangga, guys. Itu mana ini? Ah. Anjing. Itu from jumping. Eh, sorry guys. Tapi itu frog jumping around in my head. Sisim. Ya kuat ya Allah. Udah pakai lagu senang tetap aja kaget anjir kak. Jadi dia kayak udah jadi bagian dari rumah ini. Kita harus tetap lanjut. No matter where you turn, you can feel your anger. Apapun yang kamu lakukan, dia kamu akan merasakan dia marah sebenarnya. Kemarahannya. Ringing the bell was a reminder of her failure. Jadi nyalain bel adalah mengingatkan dengan kegagalan dia. Itu kan berusaha pencet escape. Tapi nanti dari awal lagi ya. I really did make her mad. Iya, berarti dia tuh trauma sama suara bel. Ah, dia bukan dari awal lagi ya. Belum selesai. Tadi dia pingsan. Main lagi Wan, ayo Wan. Mana gue Wan? Wan baru dikagetin lu tadi. Gak aja kaget liat ini, karena udah tau. Wan, happy. Oh iya, happy. Yo, happy. Olki. Dah. Awas dia ngagetin lagi. Kita ngagetin dia ya. Kenapa kursinya bertukar sih? Emang ini kan? Hah? Oh iya, iya. Yang paling kita takuti dari semua ini adalah
susuku, susu aku kemana-mana, tumpet-tumpet. Ya Allah, mati lampu ini ngejepret. Sampai loncat. Aing capek sumpah. Ini kapan nih guys? Katanya 50 menit. Tadi suhu apa sih? Oh, itu udah 45. Kita kesini. Kebuka lagi anjir. Kenapa kebuka sih? Mana kebuka gitu? Mana lagunya ini? Happy. Kebukawan? Ih, masih keluar kunci. Ih, kalau gelap ini enggak kelihatan ya, mending gelap ini. Lagu happy enggak mempan anjir. Ya kalau jam scary itu kan happy. Aing tahu. Happy. Apa? Yang bisa memenangkan kita. Apa itu? Bismillah. Ayo, Wan. Wan, kita bisa, Wan. Dia pasti takut. Itu apa tuh? Ini ayat kursi. Oh iya, benar-benar. Ayo. Berhasil. Ini copyright ya? Iya, copyright. Kalau sebentar-sebentar gitu copyright nggak? Enggak. Mau happy-happy lagi nggak? Tapi copyright kan lama. Ini kemana sih? Itu ada apa, Wan? Mana? Baru kali ini orang merasa capek tau. Foto apa itu? Itu di depan. Bukan. Itu yang gak kual. Jadi dia tuh mancing kemarahan. Makin dekat sih. Biarin lah, bodo amat lah. Happy. Biar bagi yang namanya dulu. Aing sakit tangan, aing kenapa ya? Enggak, orang kayak badan orang kayak remuk tau. Ini kemana sih? Karena ketakutan. Oh, kayaknya ke bel yang tadi lagi deh. Kan tadi baru udah di bel. Oh iya ya. Ini kayak permainan. Emang kayak video game gitu kan, kayak ada yang mainan gitu. Ini ya, bagus ya. Gua 2871 an. Udah. Itu apa tadi Wan di sini Wan? Speaker. Liatin lagi TV. Mati lampu ya? Mati lampu. Mana sih stop kontaknya? Oh, ini mati lampunya semua. Dai. Itu apa tuh? Happy. Itu baik aja sih. Baik banget. Enggak tahu lah. Ya Allah. Antunya nanya baik. Baik lagi loh. Yang putih sini. Ring suaranya nih. Dengerin coba guys. Baik lagi coba lah ya. Lo gak di jalan tadi kesana juga? Pulang. Yakin lah pulang lah. Bagus lah, jadi cepet beres. Ya Allah. Oh iya bisa pulang aja. Keluar. Pulang lah, udah beres pulang. Masih fotonya belum beres, beres tau. Fotonya belum beres tadi dua kali kan? Pulang aja udah. Kok bukan jalan pulang? Iya aja. Tetap pas kita pulang, kamu udah tahu ya. Iya. Kok balik lagi sih? Kok bukan jalan pulang? Ini kan harus jalan pulang. Ya kan? Cari suara di mana? Di mana sih di atas ya? Enggak enak masa reonnya. Tuh kenapa keluar dari sini lagi anjir? Wah. Coba kita balikin, nih. Lu
Aduh jangan ngagetin lah. Iya anjir, kok jadi kayak gini sih? Kita gak bisa keluar ya, muter-muter terus gitu ini. Kayak piramid ya? Piramid, apa labirin sih? Dong. Oh labirin. Anda ngelawak terus Anda. Kok piramid? Sebenarnya kan segitiga. Pintu yang sebelah sini kan baru dibuka satuan. Hah? Ya gak sih yang ada pintu kiri kanan? Ini udah ya kan kamar mandi ya tadi. Kamar mandi. Satu lagi ini. Oh, itu yang di bawah itu enggak bisa. Ngecas dulu. Habis baterai mana? Habis baterai. Oh iya benar. Tungguin dulu. Guys, ini bukan endorse ya. Jadi Ultramic itu yang putih itu enak banget. Pokoknya kalian Ultramic strawberry. Gua tim putih. Tim strawberry. Terbaik sepanjang masa. Tapi ini bukan endorse ya, bisa dilihat. Gimana sih itu? Ngapain endorse, tanya subscriber berapa? Basement? Kok ada basement tadi? Nih. Oh iya. Gimana cara ke basement? Oke, kita cari ke bawah ya. Ah, bodo amat. Apa suara apa sih? Kita mending gelap-gelapan aja. Udahlah, mending gelap-gelapan aja. Enggak turun. Kayaknya kunci bel deh, Wan. Kunci di dekat bel. Apa itu? Nah, itu yang dosa kayaknya. Bangsat anjing, boneka-boneka ini tuh, ih. Ikan. Kok gerak, Wan? Gerak, Wan? Iya, sumpah gerak yang kaget. Untung gelap. Iya, untung gelap. Happy-happy yuk. Happy-happy. Nanti coba yang pakai mouse ya. Ih kebuka dong. Pintu yang dekat bel terbuka. Di situ tuh kamarnya dia. Masuk jangan. Biar beres, Wan. Enggak kuat, Wan, sumpah. Dai. Bisa. Au! Enggak ada chat, sorry, Bang. Berikan banget sumpah ini anjir. Di belakang dikunci dong. Happy, ini harus adil. Kang Ari harus lihat. Hah? Apa itu? Oh, Kang Ari yang kaget. Pintu itu, pintu tuh. Coba kita lihat sini. Itu ada apa sih? Di bawah. Ini ada yang nyala. Kok nggak bisa diambil? Wan, nggak bisa diambil? Nggak bisa. Itu listriknya buka. Oh alah, iya kita harus hidupin lampu. Ah kamu ini mainin lampu, lampu nggak berdekat-dekat. Happy. Apa ini? Happy. Anjing, bener ini labirin? Oh iya labirin. Pasti ada yang aslinya ada. Happy. Atuh? Tahu. Kunci. Tutun coba sih. Wow. Goblok. Ternyata cuma ini yang kebuka. Kaget banget. Hidupin lampu. Alhamdulillah, hidup lampu. Ini makin serem anjir. Ya tangkap. Kaget aja sama itu. Kenapa seperti mati lampu tau? Oh ini genset tau. Tapi ini kok, Wan, banyak galak-galaknya, Wan. What kok, the hell? Kok ketutup sih? Kan orang pulang ke sini. Ya gitu? Iya. Anjing? Tuh, kok ditutup? Ini gak bisa ke mana-mana, Wan. Coba cari jalan lain, cari jalan kok lain. Kok mau pulang? Aduh, gak enak badan, sumpah. Apakah ini jalan kebenaran? Itu dia itu
si bangsat kesini, itu bangsat kesini. Jangan ada. Berarti kita kesana. Tuh, kan? Lihat tuh, tuh. Hei, kamu ngapain sih tuh? Foto-fotoan. Kita kok gini beneran? Kita nggak tahu. Percuma. Di situ. Iya, dia di situ. Berarti kita harus kesana, Pak. Kesana, kita pergi. Kita lihat dia buka kemana. Ini bukan. Ayo aku jalan ke sini. Mana dia? Dia masih situ. Mana sih? Mana ngapain ngintip juga sama aja. Tapi si Koji pengen kayak gini. Itu ya? Iya. Gila. Mana enggak ada sih? Ada. YOLO. Siap. Hai, Jo. Wah, ada. Ada. Untung kita gitu-gitu sih. Iya. Lampu. Suaranya anjing serem banget, benar enggak? Hah? Gitu sih. Masa sih? Itu suara ngorok kasih gigi di bawah. Gitu sih anjing. Untung tadi gitu-gitu ya. Serem banget anjing suaranya. Sumpah. Orang kayak habis tenaga sih ya. Kayak tepar dari ini. Ngapain? Oh, kita balik lagi. Ih, mati lampu lagi hidupnya. Ih, udah ke atas tuh. Enggak bisa. Ada jalan pulang gak? Ya ampun. Gak bisa pulang ya, udah. Ya kayaknya mau jam sekian cuma ketawa sama kita ya. Iya kayaknya gak berhasil dari tadi. Udah ngomong ah terame anjir. Oh ini kebuka nih. Oh enggak. Boom. Aif. Aku gak pernah lihat sih. Udah 8 menit sih. Ini lebihan ya. Udah lebih dari kok belum tamat sih? Kok udah 50 menit ya? Saya sindir-sindir ya. Etot, dari semua sini tadi ya. Ih, ya. Cukup lu. Itu apa? Itu dia ya? Bukan. Manekin itu. Jadi manekin tuh kayak kage bunsin gitu ya. Dia berusaha kayak banyak dulu. Oh, apa nih? Oh, kita bisa lawan. Awasnya cuma buat cuma buat ngancurin depannya doang. Jangan ngancurin dari awal ya. Hancurin aja semuanya. Iya. Ini kemana sih? Sini benar ke kiri. Takut ya. Ini gelap-gelapan aja. Kenapa fourth person sih? Coba 2% banget sih. Kita hancurkan. Kita lari. Lari di depan dong, tiba-tiba muncul dong. Ah, ada cahaya man. Cahaya. Ada di depan saya sumpah digakit. Tahu sih belakang. Ini terakhir nih jump scare terakhir. Ini kita lihat buahnya. Dia pikir ini biar kita bodoh aja. Lihat ke bawah. Bukan. Enggak lihat. Lihat enggak tadi ada bayangan lewat? Masa sih? Iya tadi. Enggak lihat. Dia punya bel lagi deh, Wan. Dia bilang lari gitu. Kita YOLO. Ini foto gak sih? Enggak ya? Buat apa sih kapak? Ah, dibuat kabur. Oh iya ya. Gak bisa nyalain ini lagi. Gak bisa nyalain lampu lagi tadi. Genset. Ini kemana sih kita? Kata orang mah kebawa lagi, nyalain lampu lagi. Kan udah gak bisa tadi. Pulang, Wan. Pengennya sih gitu sih. Udah ngeliat situ tadi, pulang. Ini belum kebuka-buka ya. Pulang mana? Bukan sini, pulang. Lewat balik. Tapi ini kayaknya harus ke atas nih. Kesini tau. Masih belum bisa. Masih belum dibuka. Oh ini nih, bisa masuk. Ah iya benar. Ancuk. Biasa aja ini ngapain sih? Dia tahu sangar banget goblok. Mana bisa gerak enggak? Dia maju gerak dia jump scare ntar. Dia jump scare tuh. Iya, masuk kau. Mereka anjing. Dia mau ngagetin tau. Kita lihat bawah lagi aja, Bang. Happy. Jangan kasihan nanti yang kasihan yang nonton enggak dapat feel-nya. Oke. Kita maju tapi kita merem, oke? Okay?
Setuju gak? Happy, 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 happy. Ayo, sok, yang nonton masuk aja, kita mau merem aja. Oh, dia digantung loh. Foto, 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 foto. Oh, eh, cewek tuh. Emang cewek kan? Ini hantu yang tadi yang jalan-jalan ya? Iya. Jadi dia tuh nggak ditemukan gitu, Wan. Kayak dia masuk loncat nih. Makanya dia, apa namanya? Jadi penasaran gitu. Makanya ditutup pakai kayu ya? Hmm. Oh, dia bunuh diri. My name is Joseph. Ih, cewek cowok. Kok Joseph cewek sih? Ayo, this Juna. Joseph Sipin. Something goes wrong. Hanya beberapa. I write this. Ini kenapa? Berapa dia? Kan ngerekam anjir. Oh. I want you to know that I was here and I probably died here. Oh, ini tuh orang yang kesini, Wan, terakhir. Bukan, bukan. Dia ini dianya kan? I came to investigate. My journal. Oh iya, entering suite. Berarti orang yang masuk. Hmm. Yang disangkanya hilang itu ya? Because masih, Mary Sipin is diem, Mary Sipin is my mother. Anaknya. Her only, satu-satunya anaknya Joseph Sipin 20 tahun yang 27 tahun yang lalu ada pada at the time of ini jadi catatan ini 27 tahun saya ingin bertemu dia untuk pertama kali. Jadi 27 tahun gak tahu apa. Gini I, her only son, saya adalah salah satunya anak laki-laki dari cewek ini, Joseph Sipin. Umur 27 tahun at the time of this dot. Itu 27 atau 17 sih? Dua ya? Sama, apa? Sewaktu ketika saya nulis not ini, saya mau ketemu dia pertama kali ya? Untuk pertama kalinya. Banyak yang bilang kalau si 776 itu tidak itu nggak nyata, nyata. Hmm. Apalagi order were given permission. Jadi dimana kita harus dibekasi, harus dapat orang, permisi dulu, harus dapat izin dulu buat masuk ke dalam. Kalau nggak, kalau kita nggak punya, kalau kita lagi sial gitu, kita akan triggering the cycle apa sih? Harus should say, atau seharusnya saya beruntung. Jadi mereka tidak men-trigger itu kan lah, pokoknya itulah saya kurang ngerti tapi saya berada pada the bell in this very moment and saya berdiri sebelum bell ini adalah this very moment and I'm a bell kayak bahasa Ukraina deh about to ring it funny things I get this feeling that I should ring. Saya tidak harus membunyikan. Jadi waktu aing udah mencet kayaknya aing enggak harus mencet ini deh. Salah. Jadi dia ngerasa itu bersalah. Karena aku mencet ini. Ah, itu. Aku merasa aku sangat merasa kayak itu membunyikan ring itu ring. Ring it before and was sent right back to try again. Send right back. Edo, jadi kayak dia harus nyampe. Either way, I'm going to write. Terus ngapain dia bunuh diri? I think and I will document what I see and hopefully snap a few picture. We'll see. Kenapa dia foto ini? Okay, nice. Okay. Nice. Ditutup dong. Ya Allah orang sakti. Kenapa? Kasih game kayak gini goblok. Kenapa nggak Harvest Moon aja? Kenapa nggak Tetris? Ya kita ngebalik. Kan ada Bones, Space Impact yang lebih enak. Udah mati nih. Au! Harus ke depannya deh, biar beresan, biar beresan. Biar beresan. Bismillah. Enggak. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Enggak happy tapi dia. Happy, happy, happy. Ih, mati lampunya. Mati lampunya. Seperti mati lampu. Ya sayang. Seperti mati lampu. Ya sayang. Hidupin lampunya kan? Cintaku pada. Wah! Foto anjir di dari depan foto dulu enggak kenapa nah happy aman wan habis keluar ini yang aman. Ada dua foto lagi kan belum ketemu. Belum box merah. Kita ngapain sih ya Allah? Box merah sama pintu terakhir berarti. Kayaknya harus hilang. Hilang.
mau. Udah jongkok aja Wan, muter-muter tapi jongkok. Jangan teriak guys. Mana merem aja Wan? Kita harus kuat. Happy, happy, happy. Mana pintunya? Oke, dia diem. Oke, balik aja. Eh, itu intro lah. Titik, titik, titik. Balik lagi. Ya, yang bapak itu kita kaget entah. Gak ada, gak ada. Ya Allah, kekunci sama orang yang lagi, mati. Lagi, Wan. Buka pintu lagi, Wan. Tadi diem-diem dong. Itu di situ dia. Kenapa mana udah mati loh tadi? Ini orang lain. Gak mungkin orang lain. Ya, kemarin di pojok situ, pojok sini ya. Jangan kemana-mana. Foto, foto, Wan. Diam. Bila jadi teks 3 tuh, jadi 3 tuh. Hah? Jadi teks 3. Oh iya gitu? Kita 2. Ini masih, itu orang sih. Yuh! Yolo, yolo. Yolo! Yolo, yolo. Oh, yolo. Oh, eh. Bisa di-interact. Kayaknya dia masih hidup ya, Wan? Enggak, ini otomatis guys, ini otomatis. Kalau kenapa? Oh, ini kita balik ke masa lalunya. Oh, kita balik ke masa. Jangan, Wan, jangan ring the bell, Wan, pulang, Wan. Wan, jangan balik ke rumah. Pulang ke pulang ke pulang udah. Cabut. Udah. Cabut. Kita berhasil. Akhirnya penderitaan ini. Ah, enggak mau pencet lagi ya? Save dulu kalau mau. Enggak bisa di save aja. Inventory coba. Ii. Enggak mau mah. Hilang semua dari awal, kita kembali ke awal. Jadi ceritanya oh, jadi gini gue jelasin ya. Enggak, keluar dulu, kita tamat dulu, tamat dulu lagi. Happy. Eh, kok jamnya berubah jadi jam 3:30 lagi? Tidak dong, Anda jangan berkonspirasi. Pulang udah ke lift, kabur, kabur, ke lift. Happy. Gak ada apa-apa udah. Udah gak ada. Udah beres aja. Tiba-tiba semua pintu jadi horror. Gara-gara musiknya ya? Alhamdulillah. Wuuuuh. Berhasil juga. Udah jangan asum. Bilang di liftnya mati lampu. Oh jadi horror. Soalnya tadi yang merah masih belum kebuka tau. Iya bener. Mati lampu. Kan anjing pirasat air. Memang salah anjing. Sejam loh kenapa? Enggak tamat. Beres. Ini cuma sekali lihat hantu. Sometimes it's best to live. It's behind. Please don't stop. They don't exist. Jadi, no matter how badly I want to accept that, I can't. I just have so many questions with no answer. Jadi, terkadang emang rasa penasaran itu. Ya, legenda itu apa? Dongeng itu nggak usah dibuktiin lah. Udah aja percaya aja gitu. Kadang kita harus kayak ada beberapa hal yang bisa bikin kita itu celaka gitu. Contohnya kayak tadi. Ini kita baca dulu. What for the consequence? I will have to come back one day and find out. Ngapain goblok? Gua mau ngantri ngantriin cuma susah banget. Ya. Wuh! Kita beres mau menyelesaikan game. Jadi teman-teman, terima kasih sudah ngikutin. Menurut kita komen dulu soal ini ya. Game statistik. Kita enggak nemuin ending unlock, itu kita enggak dapat endingnya. Oh. Jadi harus 3 ending. Ada 3. Template ending. 65 menit, 3 foto, 1 sampai 100. Oh, masih banyak. Tuh. Masih ada 1 Easter egg, enggak ada, kita enggak dapat. Oh, banyak. Jadi kita sebenarnya tamat dengan enggak jelas sih sebenarnya. Iya sih. Tamat dengan udah amat. Kita kabur aja. Gimana, Jay? Game ini. Ini dah. Rame anjing, rame banget kayak buat seringan gitu kalau lagi apa istirahat di kantor nonton main goblok. Paling kamu dikeluarin langsung dipecat. Lagi istirahat ya. Jadi yang orang baca dari sini tuh ceritanya tuh si cewek ini tuh bunuh diri. Nah,
dari Mercy dia, ya. Hmm, dia tuh adalah kayak artis gitu, seniman gitu kan. Seniman gitu, terus tiba-tiba dia tuh menghilang tanpa ada kabar. Nah, ternyata kan dia bunuh diri ya. Di apartemennya dia. Cuman gak ada yang tahu. Terus banyak kayak wartawan yang buat mau nyelidiki gitu. Nah, ketika semua orang menyelidiki, rata-rata semua orang tuh kasusnya sama. Kayak yang sama yang kita alami tadi. apa? Dia kayak ngerasa sebenarnya enggak harus ngebunyiin bel ini. Nah, waktu di ending tadi dijelasin. Waktu yang terakhir di interact di apa? Kok yang dibunuh diri itu? Gimana yang sentuh? Apa? Gimana yang sentuh? Ada dong. Nah, waktu di ending dijelasin itu yang waktu interact itu sudah beres maksudnya. Tiba-tiba langsung brrrr. Nah, itu tuh jadi ceritanya tuh kita tuh kayak ngehayal, ya gak sih? Iya. Kayak kita mau mempunyiin bel, tapi itu kita mempunyai semua perasaan yang tadi kita lakuin. Jadi yang cuma tadi itu cuma kayak perasaan ya. Doang. Gitu. Jadi seolah-olah kita dibuat tuh suara kita dibuat bingung gitu ya. Kalau menurut orang itu mah sebenarnya real, tapi dia mau hapus ingatan kita. Tapi kita jadi inget dikit kayak, wah jangan buka lagi, jangan buka, jangan balik lagi ke situ gitu. Iya. Kayak ini lebih baik ini nggak usah deh gitu. Karena katanya kalau misalkan kamu ngebunyiin bel itu adalah mengingatkan si cewek itu tentang kegagalannya dia. Nah, dia tuh bunuh dirinya karena gagal gitulah, kayak frustasi gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang bikin parah adalah suasananya, suasana terdekatnya sama suara si cewek itu tadi. Sama suara niruan. Karena saya sebagai, tapi ini keren sih. Karena vibe-nya benar-benar serem karena suasananya horor enggak pernah seserem ini tau. Yeah, terus main Outlast ya biasa-biasa aja, main Resident Evil biasa-biasa aja, cuma ternyata pas main ini tuh karena suasana, terus karena apa, karena ini udah subuh dan kita juga takutnya sebenarnya bukan sama hantunya tapi sama tetangga ya. Tahu tetangga yang ngusir kita dari sini. Ditambah niruan tidak bisa kontrol teriakan, ditambah kita lagi enggak enak badan semua. Enggak, orang tadi baik-baik aja tapi karena takut. Karena takut terus si otot tuh kayak jadi gitu tuh. Jadi lemes. Jadi enggak enak badan. Game yang wajib kalian mainkan kalau lagi sendirian di rumah. Tapi kalau misalnya kita salah, tolong dibenerin aja di komen ya. Kan itu kan tadi ada deskripsinya kan di game-nya. Enggak, karena terus kan di sini kan ending unlock-nya 2/3, terus ada beberapa yang kita belum bisa pecahkan, nanti Niruan bakal lanjutin sendirian. Kayak cerita-cerita tadi itu kita belum nyelesain semuanya. Iya, fotografinya. Si ininya loh, apa? Surat-suratnya itu kita kayaknya banyak yang salah ngertiin deh. Ya gak sih? Makanya kita gak dapet semua. Sama banyak yang kita lewat, banyak item-item yang kita ngambil. Jadi kayak kita tadi bodo amat. Yang penting kita beres. Karena ini anjing serem banget, cobain nih kalian. Kita berarti 60 menit ya? Iya, normalnya tuh 50. Kita lebih 15 menit karena kita bercanda di awal. Itu dia sih. Mungkin next time kita buat ini enggak akan main. Kayak bakal kita main lagi sih, tapi tengah hari main sendiri. Niruan. Waduh. Habis. Arbi habis ya. Wah. Kita bakal kita akan menantang Hafiz dan Arbi. Oh iya benar. Untuk bermain game ini kita alibi aja paling kita takut. Hafiz, Arbi dan Gina ya. Iya. Oke. Dan siapapun. Oke. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita akan next di video-video selanjutnya akan bakal main game-game yang lebih berwarna ya. Berwarna. Tetris gitu kan warna-warni. Oh iya benar. Tetris. Udah itu aja. Mewarnai. Tolong di-share video ini biar ngeliat gimana laki-lakian kita banget ya. Bahwa kita tuh adalah laki-laki yang emang diturunkan di muka bumi untuk melindungi satu sama lain. Jadi emang kita tuh tidak pernah takut apapun, apalagi sesuatu hal-hal yang kayak gitu. Hanya fana gitu, hanya duniawi gitu. Baiklah. Okay. Terima kasih. Okay, dan nonton, dadah. Bye-bye. Dadah.